Cara sukses membuat tanaman durian berbuah di luar musim. Salah satu permasalahan dalam membuahkan durian di luar musim adalah waktu mekarnya bunga durian umumnya terjadi pada sore sampai malam hari, sehingga tidak banyak serangga yang membantu penyerbukan. Selain itu juga munculnya bunga durian tidak bisa serentak. Padahal penyerbukan berhasil jika serbuk sari dan kepala putik sudah matang secara bersamaan. Untuk itu hal yang harus dilakukan adalah melakukan penyerbukan buatan. Tekniknya dengan cara menyapukan kuas halus pada bunga durian yang mekar pada malam hari. 1. Melakukan penjarangan buah durian. Proses berikutnya adalah menyeleksi pentil buah durian, terutama jika buahnya terlalu lebat atau terkena hama penyakit. Penyeleksian dilakukan setelah musim gugur bunga dan bakal buah berdiameter 5 cm. Pertahankan buah durian yang bentuknya baik dan bebas dari hama penyakit, serta menyisakan 1-2 buah. Jarak ideal buah satu dengan yang lain sekitar 30 cm. Semoga bermanfaat. Terima kasih.